Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadits Surat Al-Ashr. Sebelum kita mulai, berdoa dulu ya nak. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berjabi minta wasul ya. Ilahat wati Nabi Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususun ila Syekh Abdul Qadir Jalani wa khususun ila Syekh Hasim Asy'ari wa khususun ila Yami Al-Mu'assis Ta'amilim Ya Kebansari wa Asadidina wa Dalamidina wa Walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما علوم لك والحمد لله رب العالمين. Nah anak-anak, simak baik-baik ya surat Al-Asr. Nah anak-anak, ayo diperhatikan dulu ya. Bu guru membacanya, nanti ditirukan berulang kali di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Nah anak-anak, pasti tidak asing kan dengan surat Al-Asr ini? Kapan anak-anak membacanya? Nah iya, kalau pulang sekolah bu, kalau di ngajian setelah ngaji biasanya juga dibaca ya nak ya. Nah anak-anak, pasti anak-anak sudah hafal. Nah karena anak-anak sudah hafal, dibaca berulang kali ya sama makhraj diperhatikan. Nah, anak-anak, ini ada arti dari surat Al-Asr. Apa sih artinya, Bu? Nah, artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, yang ayat ke-1, Wal-Asr. Nah, artinya, demi masa. Apa masa itu? Masa itu waktu. Makanya di sini Bu Guru kasih gambar jam ya. Nah, yang kedua, ayat kedua, Innal insana lafi khusr. Nah, arti dari ayat yang kedua adalah sungguh manusia berada dalam kerugian. Wah, manusia berada dalam kerugian. Yang bagaimana itu, Bu? Ayat yang ketiga, nak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, arti dari ayat yang ketiga adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi nak, tadi di surat Al-Asr ini kan dijelaskan, artinya demi masa atau waktu itu ya, manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ya nak ya. Nah, anak-anak selanjutnya,
Surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Ingat-ingat ya, 3 ayat. Dan surat Al-Asr adalah surat yang ke-103. Jadi gampang ingat-ingatannya. Ayat ketiga dan surat ke-103. Nah, surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Ingat-ingat gambarnya jam Bu Guru tadi ya, Nak ya. Nah, surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah, makanya tergolong surat Makkiyah. Pasti anak-anak sudah hafal. Ingat-ingat ya, 3 ayat, surat ke-103. Sama-sama ada tiganya, pasti mudah ingat-ingatannya. Nah, artinya masa atau waktu. Kemudian diturunkan di Mekah atau tergolong surat Makkiyah. Nah, anak-anak perhatikan ini. Wah, ini ada jam ya. Nah, anak-anak tadi jam menunjukkan kalau surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Jadi, Nak ya, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, masa atau waktu sebaik mungkin. Contohnya, oh ini jam 6, waktunya sarapan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum misalkan nanti, wah sudah waktunya berangkat sekolah, misal belum sarapan, jadi dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Nah sekarang masanya anak-anak, masa kecil, waktunya belajar, manfaatkan sebaik-baiknya ya enak ya. Belajar yang rajin, mumpung anak-anak sekarang memang waktunya belajar, masa-masanya sekolah, dimanfaatkan yang baik. Boleh bermain, tapi harus tahu waktu, ya nak ya. Nah, perhatikan waktu, manfaatkan waktu agar anak-anak tidak menjadi orang yang merugi. Nah, kenapa sih Bu kok merugi? Karena waktu itu tidak bisa kembali. Nah, kemarin hari Selasa, ya nak ya. Nah, sekarang sudah hari Rabu. Nah, manfaatkan hari dengan sebaik mungkin. Kemarin misalnya harusnya anak-anak waktunya les atau kursus belajar. Ternyata anak-anak kemarin bermain sampai lupa waktu. Nah, menyesal tidak? Misal ya, jadi dimanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, Nak ya. Sekarang anak-anak masanya sekolah, waktu belajar dimanfaatkan dengan baik, membantu orang tua, beribadah ya, Nak ya, yang semangat. Nah, kemudian dalam surat Al-Asr terdapat 4 kriteria orang yang tidak merugi. Nah, tadi di artinya sudah ada juga ya. Siapa saja orang yang tidak merugi? Menurut surat Al-Asr ada 4 kriteria. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak perhatikan mana yang diperintahkan sama Allah dan mana yang dilarang sama Allah ya, Nak ya. Nah, kerjakan salat jangan lupa ya, Nak ya. Nah, mengaji, beribadah, beramal soleh, membantu orang tua ya, Nak. Nah, kemudian orang yang senantiasa beramal soleh ya, Nak ya. Nah, oh iya anak-anak jangan lupa, anak-anak juga sedekah kalau bisa ya, meskipun itu uang yang disimpan anak-anak 500 boleh, 200 pun juga boleh. Nah, kalau tidak sedekah pakai uang, sedekah pakai apa anak-anak? Senyum. Senyum itu juga sedekah. Orang yang melihat kita pasti nanti senang, alhamdulillah diberi senyuman. Ya, anak-anak lebih suka lihat orang yang cemberut apa orang yang senyum? Senyum ya. Nah, anak-anak yang ketiga, orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Nah, jadi anak-anak kalau ada teman-temannya yang mungkin salah, boleh dinasihati dengan benar. Tapi dengan yang kalimat yang bagus, yang sopan ya Nak ya, kita usahakan tidak menyinggung perasaannya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Nah, semoga kita dijadikan orang yang sabar semua ya Nak ya. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari surat Al-Asr dibaca setiap hari agar anak-anak lebih hafal dan makhrajnya benar ya Nak ya. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Terima kasih anak-anak. Nah, wassalamualaikum.